pertama ada roti, seles, keju, mentega, susu kental manis, piring, parutan keju. Ini buat ngoles-ngoles mentega dan susunya. Dan ini pencapit. Sekarang ayo kita buat. Pertama siapkan satu roti. Lalu kita ambil menteganya. Sekarang kita siapkan dengkulnya dan nyalakan apinya. Dan tunggu hingga panas. Sudah panas nih teman-teman dengkulnya, ayo kita bakar. Jangan lupa dibalik ya teman-teman, nanti isi gosong.